Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbarku wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati nadir masjid Dato' Ahmad Hadiyatullah bin Haji Ridwan, seluruh ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Yang pertamanya, puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Saya dapat sampai lagi ke masjid ni kali kedua. Hari itu sampai tahun 2021. Teringat lagi masjid ni. Pasal hari itu, waktu reverse hari itu ni, parking, tanda parking tu jatuh, kerekam kena kereta. Jadi kemek kereta saya. Bukan kemek bercalak. Hari itu yang teringat sangat tu, alhamdulillah. Hari ini saya riba-riba, saya tengok papan tanda baru dah. Okeylah, besar, tak kena lah kot, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan, Assalamualaikum Muhammad. Dan selamat menyambut Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, yang tuan-tuan dah dengar dalam 4 siri di masjid kita ni, bagi ibrah dan pengajaran dalam kehidupan kita. Malam ni kita nak sembang tentang satu benda yang memang duduk dalam hidup kita dan kita tak boleh nak lari dah daripada dia, yang nama dia gadget. Bukan daripada anak-anak kecil, bahkan daripada orang muda sampai orang tua. Dan sangat tua pun boleh dengan gadget ni. Semua orang, semua orang. Kita duduk dalam, Allahumma salli ala Muhammad, yang nama dia fitnah akhir zaman. Yang orang dulu-dulu tak melalui fitnah macam kita lalu ni, sebab dia antara yang kita ada yang depa tak ada, yang nama dia gadget ataupun media sosial. Tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh mudah ya. Satu contoh yang membezakan dia antara kita dengan orang dulu-dulu. Cerita orang mengumpat ni, daripada zaman dulu sampai lah ni, sampai hari kiamat nanti akan ada je orang mengumpat nama dia. Tuan-tuan tahu mengumpat? Orang sini tak mengumpat. Cakap mengumpat ni, kata Nabi SAW, cakap tentang orang lain. Yang kalau orang tu dia dengar perkataan kita cakap tu, dia tak suka yang tu mengumpat. Nah, kita selalu buatlah benda tu. Dan mengumpat ni buat seorang tu jadi muflis. Muflis. Ke akhirat, kata Nabi SAW, Nabi tanya, atadruna man muflis, kamu kenal tak orang muflis? Sahabat kata, orang muflis ini, sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang
Tak ada harta, tak ada duit, tak ada harta. Kata Nabi SAW, orang muflih di sisi Allah ialah orang yang pi depan Allah. Bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, bawa pahala-pahala dia. Tapi waktu hidup kat dunia dulu, dia pukul orang, dia salih alaihi Muhammad zalim kat orang, dia mengumpat orang, fitnah orang. Akhirnya, dekat akhirat nanti, pahala-pahala dia semua diserahkan kepada orang yang dia buat tu. Habis pahala dia, dosa orang tu pula dia tanggung. Itu orang muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu salah satu dia benda yang memufliskan pahala kita, nama dia mengumpat. Kalau orang dulu-dulu mengumpat, mengumpat juga zaman Nabi SAW dulu pun ada orang mengumpat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sendiri kena umpat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Siapa yang buat fitnah? Orang-orang munafik. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada satu peperangan, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ada sekali sampai di satu tempat, Sayyidina Aisyah turun untuk qada hajat dia. Orang tak perasan sebab Sayyidina Aisyah duduk di atas unta dia, ada khemah kat atas tu. Bila Sayyidina Aisyah selesai qada hajat, dia masuk balik duduk dalam tu, orang nampak. Kemudian dia perasan rantai dia jatuh. Rantai dia ni milik kakak dia, Asma binti Abu Bakar. Dia turun balik, orang tak perasan dia turun tu. Dia pergi cari balik rantai tersebut, tiba-tiba Salih Asim Muhammad, dia jumpa. Bila dia jumpa, dia patah balik, tengok-tengok rombongan tadi dah tinggalkan dia. Dia tinggal seorang-seorang. Lalu apa dia buat? Dia ambilkan dia, dia selubungkan diri dia, dia duduk tempat tu. Sampai ada seorang belakang nama Safwan, sahabat Nabi SAW. Safwan ini tugas dia sweeper. Dia tukang, kalau dia ada last tinggal, takut dia ada barang-barang tinggal apa semua, dia last. Bila dia sampai-sampai, dia tengok Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha duduk kat situ, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia pergi tarik unta dia ataupun kuda dia, berhenti tepi Sayyidina Aisyah. Dia tak langsung tak pandang Sayyidina Aisyah naik atas unta dia, kemudian dia terus berjalan balik. Sampai balik dekat Madinah, orang nampak Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat Nabi ni Safwan. Safwan duduk bawah tarik unta, Sayyidina Aisyah dekat belakang. Orang munafik guna poin tu untuk fitnah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidina Aisyah telah berzina dengan Safwan. Benda ni dibercakap di kalangan masyarakat waktu tu, termasuk orang mukmin, orang Islam sendiri pun bercakap terpengaruh dengan fitnah tu. Sayyidina Muhammad, ada orang yang takkan kot, tapi masih bercakap, maksudnya mengumpat. Depa tak pergi tanya direct Sayyidina Aisyah. Bila sampai-sampai, Sayyidina Aisyah terus balik ke rumah. Berapa lama Sayyidina Aisyah tak tahu, kata orang sedang mengumpat dia, orang sedang bercakap tentang dia. Salah seorang yang bercakap, isteri kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anha. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat hebat, tuan-tuan. Sahabat hebat. Waktu Nabi SAW sampai daripada Mekah pergi Madinah, rumah siapa Nabi SAW tidur? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan Salih Muhammad, isteri Abu Ayyub ni balik cerita, wahai abangku, wahai suamiku, saya dengar orang duk cerita tentang Sayyidina Aisyah ni. Sayyidina Aisyah ni lagu tu, lagu ni, lagu tu, buat tu, buat ni. Dia duk sembang sama-sama geng muslimat ni. Tak tahu lah, macam kita lah muslimat, pi kuliah duha muslimat, pi kuliah-kuliah juga. Ustaz duk cakap kat depan, dia sembang kat belakang. Ustaz tu pun boleh tahan juga, dia kata. Cakap-cakap bukan main. Dia pun ustaz tu pun boleh tahan juga. Duk sembang, ngutuk, ngumpat ustaz tu, boleh tahan lagi dalam duk kuliah tu. Dia duk sembang sama-sama muslimat. Kemudian dia cerita kat suami dia, Abu Ayyub. Abu Ayyub kata apa? Abu Ayyub kata apa? Wahai isteri ku, kalau sayalah, saya ni suami ni, kamu tu isteri saya, agak-agak kamu nak buat tak macam mana yang dibuat oleh, yang dikatakan dibuat oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tu. Buat apa? Zina dengan orang lain. Agak-agak kamu nak buat tak lagu tu? Ish, takkanlah saya nak buat macam tu kat Abang Ayyub. Contohlah macam tu lah kan. Takkanlah saya nak buat. Saya ni duk mengaji juga, saya tahu juga ilmu mana boleh, mana tak boleh, mana haram, mana halal. Benda tu benda haram. Takkanlah saya nak buat lagu tu. Apa Abu Ayyub kata kat isteri dia? Kalau kamu yang tak berapa nak reti ni, yang iman pun teramana sangat,
yang ilmu pun tak tinggi mana pun kamu tahu mana halal mana haram, kamu tahu mana boleh kamu mana tak boleh. Takkan isteri Nabi tak tahu? Tutup ceritalah. Faham tak tuan-tuan? Nak cerita zaman Nabi orang mengumpat pun ada, yang diumpat tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang mukmin. Orang Islam sendiri, tambah-tambah zaman kita. Cuma beza orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu kalau mengumpat sembang belakang rumah aja, dia panggil ahli mesyuarat tingkat. Ha, dia mai tu dia ada salam dia yang khusus. Assalamualaikum. Ha, tarik panjang tu adalah berita terkini, hiburan sensasi nak mai tu. Ha, lepas tu panggil dia mai dia, "Syam tau dah." Ha, gitu. "Hang tau dah." Gitu. Eh, dia sembang lah. Paling tidak yang mengumpat tu dua orang ni ya. Aku dengan hang, hang dengan aku. Jangan cerita kat orang tau, ni kita dua orang je. Ha, sekejap dia pun pergi kat orang tu, dia kata apa? Jangan cerita kat orang tau, ni kita dua orang je. Dia mengumpat tu jadilah 4-5 orang, 6-7 orang, pusing-pusing kat situ lah. Tapi kita punya mengumpat tuan-tuan, satu tekan je. Satu tekan je. Tup satu tekan je, 5,000 orang tengok. Tup satu tekan je, 100,000 orang tengok. Tambah benda tu sensasi sikit. Mana melibatkan orang-orang yang kita kenal sikit, yang orang kenal sikit, share pin sikit ya tuan-tuan, entah berapa ratus ribu orang tengok yang nama dia mengumpat, yang nama dia fitnah. Inilah yang saya kata, fitnah orang dulu dengan fitnah orang lain ni tak sama. Kita duduk dalam fitnah yang lagi dahsyat, yang lagi hebat, yang mungkin pergi depan Allah kita punya pahala ranap, tak ada apa. Habis. Ni bukan cerita hidup 60 tahun tiap-tiap hari WhatsApp, tiap-tiap hari Facebook. Mungkin satu je WhatsApp kita yang kita hantar pun 100,000 orang terima fitnah yang kita sebar tu, pahala kita habis dah dikikih oleh orang yang kita hantar tu. Satu je. Tuan dah faham tak faham tu? Eh, mana faham ke tak faham eh? Kena nak tukar e-e cakap e-KL. Tak payahlah. Oh, tak payah nak jadi tuan-tuan suara apa ni bahasa kita ni orang Kedah. Baik. Jadi itulah di antara contoh yang sebut sebagai fitnah gadget ni. Kita ni tuan-tuan hidup pada zaman gadget dan kita tak boleh nak buat apa dah. Memang hidup. Kalau tuan-tuan tak ada gadget ni, tuan-tuan memang orang rare lah. Memang rare sangat-sangat lah. Tuan-tuan jangan anggap gadget ni tuan-tuan ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada Telegram, ada WhatsApp, grup WhatsApp tu. Bukan takat tu. Tuan-tuan yang duk pegang handphone tiga-tiga sekupang tu, yang boleh telefon keluar masuk, tu pun gadget dah nama dia. Betul tak ni? Kita dulu ada telefon gantung kat rumah, tuan-tuan. Saya pun dulu, zaman saya ni pun telefon aku tu lah. Waktu sekolah dulu, pakai telefon buat duit shilling tu. Bawa shilling penuh kat dalam poket. Nak telefon. Lepas tu beratur panjang. Ada yang jenis bercinta kat telefon tu, naik geram ke tuan-tuan. Habis dia gulung tali wayar telefon tu. Gunung cintaku umpama gunung lah, bukan jangankan gunung Fuji ama puncak Himalaya aku ikut kamu. Ha, tu zaman tu lah tu. Ingat tak zaman tu? Zaman tu tuan-tuan pakai telefon tu. Telefon bunyi pergi rumah kakak kat Pulau Pinang. Rumah saya kat kampung tak ada telefon. Waktu tu umur belah-belah tahun dah. Umur 12 tahun, 11 tahun tu sekolah rendah lagi saya ingat. Sampai-sampai kat Pulau Pinang, telefon rumah kakak bunyi. Ketak, tak tahu nak buat lagu mana ni. Lagu mana ni, nak angkat lagu mana ni, bunyi lagu mana, tak tahu. Punya teruk kita zaman dulu, orang kampung. Tuan-tuan, lah ni, orang tua-tua pun paling tidak ada telefon kat tangan. Kenapa? Ayat mak saya, umur 80 tahun, 82, 83 tahun, tahun ni. Pun ada telefon, tapi call in, call out dia. Gadget juga tu. Gadget juga tu, memudahkan urusan. Jadi tujuan gadget ni tuan-tuan sekalian ialah untuk mempermudahkan urusan kehidupan kita. Tujuan dia ialah untuk memudah urusan kehidupan kita. Nama dia teknologi. Kita makin lama, makin hidup kita ni tuan-tuan, semuanya urusan kita dipermudahkan dengan teknologi. Dulu-dulu naik kereta, aircon tak ada. Ingat lagi. Pernah komplain tak? Panas lah. Tak ada eh. Semua kereta tak ada aircon. Lihat ni. Ingat tak Zah? Siapa zaman biasa naik kereta tak ada aircon ni? Waktu hujan turun macam mana? Udah ada satu kain kat depan tak atas dashboard. Buat apa? Lap. Sebab dia berkabus.
Blah tu. Ingatlah tu zaman tu. Tuan-tuan, kemudian main aircon sejuk sikit. Zaman tu semua kereta pakai manual, mana ada auto. Tuan-tuan sekalian, main kereta auto pemudah lagi kita ni. Main radio, main apa lagi tuan-tuan sekalian, teknologi sampai ke tahap lah ni semua tekan kat butang lah. Dulu tengok TV tuan-tuan sekalian, ingat zaman tengok TV dulu ni. Nak tukar channel kena bangun. Bukan tukar channel. Area tu naik atas bumbung tu. Elok lagi oi. Lagi dia tak elok, dia pusing, pusing kanan. Elok lagi oi. Elok kita lepas, tak elok. Pegang elok. Ha, pegang tu sampai aku habis tengok serta ni. Keras kau tukar atas bumbung. Ingat zaman tu. Lepas tu tuan-tuan sekalian, nak tukar channel kena bangun berdiri tukar. Saya pernah tengok, saya masih ada zaman tukar channel pakai tak 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 pusing gitu tu. Saya ada TV tuan-tuan dulu yang ada pintu kat depan tu, ger buka. Ger tutup. Ha, nak abang tu, budi ustaz nampak tua sangat. Itulah zaman saya. Zaman saya ni tuan-tuan, saya semua mak, saya ingat lagi zaman waktu tu TV 3 baru ada. Ya, saya semua mak. Zaman TV 3 baru ada. Sebelum tu tengok TV 3 tak ada lagi, TV 1, TV 2 aja. Ha, ingat lagi. Tuan-tuan, lepas tu Salih Alis Muhammad punya malas nak bangun, pakai apa tau? Pakai mop. Pakai batang mop tukar channel. Betul lah. Tukar channel lah. Jolok dengan batang mop. Budak-budak lagi tak ada tuan-tuan. Dia duduk sandak je tekan. Teknologi mempermudahkan urusan. Kata boleh cerita macam-macam bentuk teknologi yang mai kemudian ni, yang akhirnya menyebabkan semua perut-perut kita jadi besar belakang. Yang perut ni tak pasal apa? Duduk menyandang aja semua. Dulu semua bergerak-bergerak. Tidak adalah kalori-kalori yang burn. Yang terbakar kalori yang ni tak ada. Semua main duduk aja. Semua bagi isyarat. Tutup lampu pun tak ada lah ni tuan-tuan. Tutup lampu pun tekan butang kat ni. Masya Allah hebat ya tuan-tuan. Kita maksudnya teknologi ini mempermudahkan. Dan teknologi itulah nama dia gadget. Bila mai tuan-tuan keadaan teknologi ini, dia ada dua bahagian. Satu bahagian kebaikan dan satu lagi bahagian keburukan. Kebaikan dia apa? Gua macam kita sebut tadi ni, dia teknologi yang menghubungkan manusia. Kita dulu-dulu nak telefon, saya ingat dulu tuan-tuan, kalau nak pergi travel daripada kampung saya nak pergi ke rumah adik-beradik saya dekat Selama Kedah tuan-tuan, punyalah jauh. Saya daripada Perlis, saya lahir kat Perlis. Punyalah jauh. Kita ni mak, saya ingat mak saya akan pergi ke satu rumah yang ada telefon. Pergi telefon pula dekat jiran ataupun dekat siapa-siapa yang duduk dekat dengan rumah yang nak pergi tu, bagi tahu pesan kat depa yang kami nak pergi sekian-sekian tarikh. Lepas tu, mai cukup hari tu naik kereta pergi pun naik kereta. Waktu tu pergi tu tak bagi tahu pun ni, kami nak pergi pula ni, kami nak pergi nak pesan apa dak. Ingat minggu lepas tu ada telefon sekali bagi tahu kita nak mai sekian-sekian ni. Pilah tuan-tuan, dalam perjalanan tu boleh jadi 2 biji kereta, 3 biji kereta. Sama-sama kita pun tak communicate. Cuma nanti kalau sampai dekat sini, Ustaz Ismail Ahmad, kita berhenti, kita jumpa dekat apa ni, Mobile Pulai ni kata. Kita jumpa tuan tu. Apa-apa pun sekali, dalam pukul berapa-apa kita jumpa kat situ. Itu dia punya station dia. Communication ni tuan-tuan berlaku dan dia berjalan dengan baik dan selamat. Semua orang sampai on time, orang tu pun dah ready tunggu kita. Sampailah ni kita fikir, kalau tak ada handphone macam mana kita nak bergerak nah? Nah? Macam mana orang dulu bergerak nah? Handphone tak ada, tak ada. Map lagi lah tak ada. Ni waste apa tak ada. Ni. Sampai elok eh. Tengok jalan tapi singgah mana apa semua tu ada signboard. Elok sampai elok. Kok kampung mana ada signboard tapi boleh ingat simpang ni ada kedai kat depan apa semua. Saya duduk pergi kuliah dulu-dulu tuan-tuan mana ada waste. Saya ingat zaman saya tu ada satu apa ni GPS apa nama dia tu. Lupa dah nama dia. Yang jenis tak update punya, bukan ada tunjuk jalan jam apa semua ni tak ada lah. Dia tunjuk jalan je pergi mana-mana. Tapi saya ingat dulu orang dulu beradab. Dulu masjid panggil tok-tok guru, panggil ustaz-ustaz mai dia beradab. Beradab macam mana tuan-tuan? Ustaz mai, nanti kami akan tunggu kat simpang depan tu. Ustaz tunggu, kami akan tunggu ustaz kat situ. So kita pun sampailah dekat simpang tu, ada petrol station ke apa semua, dia akan bawa mai ke tu dia panggil tu. Orang lah ni, ustaz pandai-pandai ustaz lah nah. Ni kami hantar location, ustaz pandai-pandai carilah. Dia bagi GPS tuan-tuan. GPS ni nama dia guna pun sesat.
Mulailah kita cari. Yang paling best sekali tuan-tuan, dia bagi location rumah dia sendiri. Dia dapat luar, hantar location mai. Tunggu saat-saat saya hantar, tekan mana, tekan mana, pup dia tekan. Oh, Gamin dulu, nama Gamin tu lah. Dia tekan tuan-tuan sekalian, tekan mana? Tekan rumah dia tu. Kita pun naik kereta sampai-sampai. Ni kawasan perumahan mana pula ni, mana masjid ni. Kan? Lepas tu hari saya tanya orang, mana masjid tu? Masjid sana, sana. Kita pun pergi. Sampai-sampai, Haji bagi tadi location rumah. Kita hosap minta location, saya bagi location. Location siapa? Location mana? Location rumah. Location masjid tekan. Kita fikir macam mana aku nak sampai masjid kalau aku hantar kat sini. Macam mana ustaz tak pergi masjid? Tapi lagu tu lah. Dah sampai pula, time orang sembahyang, telefon tak angkat. Allah jangan kena melilau kita kat situ. Jadi tuan-tuan nak cerita, teknologi ini mempermudahkan. Mempermudahkan urusan. Tadi saya sempat pergi kedai buku. Duduk melilau-lilau kat kedai buku tu sajalah, tengok-tengok buku, beli buku sebuah dua. Tuan-tuan tahu tak dulu, saya lah, antara benda yang saya sangat enjoy ialah pergi kedai buku. Beli buku fizikal. Rumah saya banyak buku. Suka beli buku. Baca tak tentu lagi. Tapi suka tengok buku. Antara baca buku dengan baca yang dekat dalam internet ni, ataupun dekat dalam ni apa, dalam tab ke dalam apa, saya lebih suka baca buku yang yang fizikal. Dulu-dulu waktu mengaji, setiap kali assignment nak kena buat, kita pergi cari buku. Assignment apa yang terkait tu, tajuk-tajuk apa assignment kita ada, apa reference, kita akan pergi cari buku dekat library lah, kita akan pergi cari buku kat dia buku lah, kita beli sebab reference. Orang lah ni, dia tak beli buku dah. Saya setiap tahun saya keluarkan satu buku, setiap buku satu tahun satu buku, satu buku Zalia Azim Muhammad. Tapi selepas daripada dah ada buku-buku online ni, sales kepada buku buku yang fizikal ni orang dah sangat kurang, orang jangan beli. Sebab orang rasa tak ada keperluan dah untuk beli buku. Baik orang tengok dekat dalam internet. Lepas tu sekali tengok, sekali buat, lepas tu boleh dispose. Benda tu tak ada, tak terikat dah dengan komitmen kepada benda yang nak beli. Buat apa kalau nak guna sekali je? Dah faham tak ni? Dia jadi satu kemudahan. Tapi Salih Adi Muhammad, dia tak kuat macam mana kita dulu-dulu. Kita usaha, effort kita tu, kita rasa macam dia sangat berharga tu nak. Dan ni tengok sekali lalu, lepas tu sekali buat, lepas tu lupa. Macam itulah keadaan. Baik tuan-tuan, Allah SWT, tu on the good side. Communication, mendekatkan hubungan, mempermudahkan segala urusan. Itu adalah sisi baik kepada teknologi. Gunakanlah sebaik-baiknya. Ni sahabat-sahabat kita duk tengok dekat live, duduk tengok dekat live-live ni, apa semua ni, semua-semua ni, semua teknologi lah ni. Yang tuan-tuan tengok kat atas ni, semua teknologi lah. Peringatan-peringatan apa semua sebagainya, itu semua teknologi yang tuan-tuan boleh manfaat. Tapi ingat, di sana ada bad dia, ada keburukan dia, yang kita juga terpaksa untuk berhadapan dengan dia. Kita tak boleh nak lari. Nombor satu tuan-tuan, ialah kesan fizikal kepada tubuh badan kita. Nombor satu, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian bila kita terlalu banyak dengan gadget? Nombor satunya tuan-tuan, kita ada kesan kurang tidur. Siapa pun serupa. Kalau tuan-tuan attach dengan gadget, tuan-tuan akan kurang tidur. Pasal apa tuan-tuan kurang tidur? Yang pertama, bila kita rasa kita rehat, rehat kita itu ialah dengan kita nak scroll dan kita nak baca sesuatu yang kita kata kita sedang berehat. Tuan-tuan faham maksud saya? Kalau dulu kita tak ada gadget, rehat kita lagu mana? Tuan-tuan baring, gum, lena. Tutup, sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gum, lena langsung. Tapi kita lah ni, istilah istirahat pada kita ialah membaca apa yang ada dekat dalam handphone kita. Itu kita kata rehat. Betul ke tak betul ke? Kita menganggap dia rehat, tapi sebenarnya kita tak rehat. Apa yang tuan-tuan dapat bila tuan-tuan scroll handphone, tuan-tuan tengok gadget waktu tuan-tuan nak tidur? Nombor satunya tuan-tuan, cahaya yang dapat daripada handphone itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil cahaya biru dia tu, ha, salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli Muhammad. Tubuh kita, salli Muhammad, kitaran tidur atau jaga ataupun disebut rima circadian ini, dia tak reti nak membezakan cahaya tu, cahaya tu mai daripada mana, skrin telefon itu. Sebab tubuh kita bila ada cahaya duduk surround kita ni tuan-tuan, dia akan aktifkan sebahagian sel yang menganggap dia kena bekerja. Lepas tu Nabi SAW pesan dekat kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk kita padam lampu bila nak tidur. Nabi kata, padam lampu bila nak tidur tu sunnah Nabi SAW. Tutup pelita-pelita, padam pelita-pelita kamu. Zaman Nabi pelita sungguhlah. Nabi SAW pernah sebut kaitan dia, nanti takut terbakar rumah kamu. Sungguhlah waktu tu pakai pelita, pakai api. Tapi lah ni orang dah tak pakai pelita tu dah, kita pakai lampu. Nabi suruh tutup, tutup lampu tu. Pasal apa? Kajian dibuat mai kemudian oleh pakar. Orang yang tidur dalam keadaan lampu dia cerah, cahaya tu ada. Ni saya refer juga pada doktor, takut sebut tu salah. Dia kata tubuh kita, otak kita ni, dia akan aktifkan sel-sel tertentu dalam badan kita bila dia duduk dalam keadaan cerah. Sebab tubuhnya dia anggap perlu bekerja. Sebab suasana masih cerah lagi, ada benda yang kena buat. Maka sel yang sepatutnya rehat, dia tak rehat. Pasal apa? Pasal suasana tu cerah. Bila kita tengok skrin dekat depan mata kita, mata kita akan ambil cahaya tu, dia hantar signal kat otak tu, ni waktu cerah lagi, hang kena kerja. Akhirnya tuan-tuan, tubuh kita sebenarnya tak rehat. Tu nombor satu, salli Allah sama Muhammad. Yang nombor duanya tuan-tuan, Allahumma salli Allah sama Muhammad, Allahumma salli sama Muhammad, ialah otak kita dibebankan dengan apa yang kita tengok. Kita dulu masalah kita ni ialah kita aja. Paling tidak masalah anak kita, masalah isteri kita, masalah rumah tangga kita yang duduk dalam kawasan kita ni lah, persekitaran kita ni. Habis sangat jiran sebelah tu duduk bergaduh, laki bini kita pun tak lena-lena. Cari anak makan, anak saudara kita mai duduk cerita masalah rumah tangga dia kat kita, pakcik tolong selesaikan apa semua, kita duduk beban dengan masalah dia. Tapi paling tidak tu anak saudara kita, tu jiran kita, ni anak kita, ni keluarga kita, itulah bebanan kita ni. Tapi tuan-tuan perasan ataupun tidak, tiap-tiap hari tuan-tuan dibebankan dengan apa yang berlaku di Amerika Syarikat tu. Otak kita dibebankan dengan apa yang berlaku di Australia, di Afrika. Kucing yang ada masalah, tuan-tuan tengok dekat dalam Facebook tu, dalam internet, dalam FYP, TikTok, cerita kucingnya. Cerita kucing tu bagi beban pada otak tuan-tuan nak pick up pasal kucing tu. Faham tak faham lah? Semua tu kita duduk absorb tau. Kita duduk ambil-ambil bubuh, letak-letak-letak lang balik tak. Akhirnya energi kita tu, kita duduk perah energi kita, tenaga kita tu, sebab masalah-masalah orang yang kita tak boleh selesai pun. Ada influencer mana tau, laki dia pergi menikah seorang lagi, habis kecoh satu Malaysia dengan masalah dia. Dua tiga hari ni ada artis mana tau, akih anak dia apa, anak angkat dia apa semua, habis kecoh. Kita duduk beban tiap hari, duduk fikir apa masalah dia, apa masalah dia, masalah ni. Kita duduk beban otak kita ni, tak ada apa Ustaz, saya tak fikir pun. Hang baca tak? Baca. Hang fikir tak tentang dia? Fikir tak apa masalah dia ni? Ya, ini siapa yang betul ya, ini siapa yang salah ni? Kalau kita tak baca langsung, kita tak terbeban dengan otak kita untuk fikir masalah dia. Lihat ni. Dan orang tua-tua kata apa, nak tidur nyenyak jangan fikir masalah. Waktu nak tidur, jangan fikir masalah dengan lena lah. Pasal apa? Tak boleh lena. Pasal duduk fikir masalah. Dan kita duduk tengok masalah tu sebelum kita tidur. Akhirnya apa jadi? Akhirnya kita akan jadi macam tu lah. Masuk, dah masuk waktu dah. Udah nak habis waktu dah. Tak ada masuk. InsyaAllah kita berhenti sahabat untuk azan. Kita sambung. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tawala. Tuan-tuan, bila kita tak cukup tidur, apa yang akan jadi? Kita akan beri kesan, kita akan ada kesan psikologi pada tubuh. Orang jadi cepat marah, kita punya kehidupan, kemahiran sosial kita akan terjejas, memori kita akan jadi lemah. Saya bertambah pada budak-budak, pencapaian akademik mereka akan ada kesan, diabetik, darah tinggi, berat, penambahan berat badan dan kemurungan. Yang kedua tuan-tuan, depression. Kesan daripada
gadget ni depression. Punca depression ni tuan-tuan tahu pasal apa? Salih alaihi Muhammad. Pasal bila kita terlalu banyak menghabiskan masa dekat internet, dekat media sosial, dia ada kesan secara langsung ataupun tidak langsung tentang dia panggil reverse effect pada diri. Tuan-tuan post satu gambar, apa yang tuan-tuan harap? Tuan-tuan harap orang komen, tuan-tuan harap orang reply. Bila tak ada orang komen, tuan-tuan akan rasa sesuatu dalam hati. Bila ada orang komen yang negatif, tuan-tuan akan rasa sakit pada hati. Semua dia akan ada efek. Kalau sehari-hari ni tuan-tuan post satu pil kecil, masuk dalam tubuh, satu hari dia accumulated, dia akan bagi kesan pada tubuh. Tapi kalau benda tu banyak, tiap-tiap hari load masuk banyak, lepas tu tuan-tuan tengok ada orang terjun bunuh diri. Ada orang buat benda-benda yang beyond imagination, benda yang tak boleh nak fikir, hang boleh buat sampai macam ni, kesan daripada media sosial dia. Jangan main-main tuan-tuan. Lepas tu kita tengok luar ada orang yang ambil senapang tuan-tuan, dia pergi tembak satu tempat, kes apa, terpengaruh dia dengan game yang dia main dekat dalam media sosial dia. Jangan sampai macam tu. Kesan ni tuan-tuan tengok pada anak-anak kita. Anak-anak kita. Antara benda yang berlaku tuan-tuan sekalian ialah dia panggil hilangnya common sense, sebab dia, Allah SWT, dia panggil apa? Allah SWT, Muhammad, hilang interpersonal skill. Tuan-tuan lagi cerdik pada saya. Saya duk buat kajian ni pasal hari tu, saya dijemput untuk bincang pasal kes ni dalam TV3. Kita pun buat research, baca sikit. Seingat kita dulu waktu kecil-kecil tuan-tuan, kalau pi makan sekali dengan mak ayah, mak ayah ni akan entertain kita habis-habis. Kita menangis kat meja makan, ayah dengan mak berganti. Mak makan dulu, ayah pi jaga kita kat luar. Tengok ni, jaga kita kat luar. Lepas tu sekejap bagi kita, offer kita sesuatu yang akhirnya boleh bagi tenang kita, pujuk kita untuk makan, buat lagu tu, buat lagu ni. Akhirnya kita akan reda. Tuan-tuan tahu tak apa yang sedang berlaku tu? Kita waktu tu kecil-kecil, kita sedang belajar skill untuk bercakap, skill untuk respons bila ada masalah, skill untuk apa-apa. Kita sedang belajar tu, tu proses dia. Anak kita menangis, anak kita berguling, anak kita buat tu panjat pokok lari, itu semua dia punya skill yang dia sedang belajar, proses dia waktu dia sedang membesar, dan satu hari dia akan guna skill tu. Bila orang cakap dengan dia, dia tahu nak respon muka macam mana, dia tahu nak react macam mana, dia tahu dia nak jawab balik macam mana. Dia panggil interpersonal skill yang dia belajar waktu dia kecil. Tahu dah apa kita sedang buat dekat anak-anak kita? Tuan-tuan pergi makan kat kedai, anak kita, kita tak mau dia kacau kita waktu kita makan, kita buat apa? Kita buat apa? Kita bagi handphone kat dia. Akhirnya dia dengan handphone tu aja. Dan apa yang dia belajar ialah apa yang dia tengok kat handphone dia. Tuan-tuan, saya baca soalnya Allah, Allah Masyid Syamad, siapa yang buat iPhone? Siapa yang ni apa? Siapa mana? Tiba-tiba lupa dah. Ha? Apa? Steve Jobs. Ha. Apa dia? Ha, dia tu lah. Dia sendiri sebut, Microsoft. Bill Gates. Dia sendiri buat statement yang kata teknologi ataupun gadget ni tak sesuai kepada umur yang 13 tahun ke bawah. Sebab dia tak nak timbang lagi mana betul mana salah. Dia akan ambil je. Dia akan absorb, dia akan ambil je, food masuk dalam otak dia. Sebab dia tak kerti nak timbang lagi mana betul mana salah. Kita anak-anak kita semua ada handphone kan. Lepas tu anak-anak kita cakap macam Upin Ipin. Pasal apa? Dia tengok Upin Ipin. Apa yang dia belajar, apa yang dia tengok tu lah dia absorb. Akhirnya anak kita duduk dalam dunia dia. Dia tak tahu nak communicate dengan orang. Lepas tu kita duduk heran anak-anak kita balik rumah tutup pintu, duduk kita dengan kita pun tak bercakap. Kita putuskan hubungan kita dengan dia. Dulu ingat mak ayah kita pernah ni bagi pang sekali kat dia. Ingat sampai lah ni. Dan kita sayang kat dia kisah benda tu. Anak kita lah ni tuan-tuan, dia kita ada sama, kita tak ada sama ya.
Kita hantar dia pergi sekolah, sepatah pun dia cakap, dia tengok kat luar. Bila balik ke rumah, tuan-tuan boleh kira balik, berapa minit anak kita duduk dengan kita dan spend time cakap dengan kita. Berapa patah perkataan yang dia sebut dengan kita pada setiap hari, tuan-tuan balik kira tu anak yang duduk kat rumah tu. Pasal apa? Pasal kita sedang memutuskan hubungan kita dengan dia. Tak ada. Dia hidup dalam dunia dia. Pasal apa dia hidup dalam dunia? Pasal tuan-tuan bagi kat dia dunia dia, nama handphone. Dia tak perlukan kita lah hidup dia. Dia tak perlukan kita lah. Lah ni tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada anak-anak kita lah ni tuan-tuan sekalian. Dia boleh tinggal exam tu, peperiksaan tu, tinggal letak tepi kosong sepatah pun tak jawab. Pasal apa? Pasal ada influencer waktu interview, saya dengar, saya baca, dia kata apa? Dia kata, saya menyesal dulu saya pergi mengaji kat sekolah. Kalau saya tahu saya nak duduk posisi macam ni, saya tak mengaji kat sekolah dulu. Saya menyesal saya buang masa saya kat sekolah. Dia sebut. Dan dia kata apa? Sampai bila saya perasan, kata saya dah tadi, saya berhenti sekolah. Dan saya buat, saya belajar dekat rumah macam tu. Dan saya jadi macam mana saya sekarang ni? Seorang influencer yang sangat hebat. Tuan-tuan ingat anak-anak kita tak baca. Dia pun baca dan dia pun tak kerti nak timbang mana betul mana salah. Akhirnya dia pun buat keputusan yang salah dalam hidup dia. Nak jadi influencer pun tuan-tuan tengok Khairul Amin ni. Jual 80,000 botol sambai yang tuan-tuan pun beli sendiri, perempuan pun beli juga apa. 3 minit ya tuan-tuan, 80,000 selesai. Dan dia adalah graduan Salih Al-Sayyid Muhammad engineering. Bukan orang bodoh, bukan orang tak kerti. Nak jadi influencer yang hebat mengenai ilmu, jadi orang cerdik, orang jadi orang hebat. Ada terror sangat sampai orang semua boleh ikut. Berapa orang dalam 20 juta orang Malaysia ni, berapa ramai sangat orang yang betul-betul jadi influencer yang hebat. Tapi itulah kesan yang jadi pada anak-anak kita lah ni. Kalau macam tu waktu dia duduk ada, kita duduk ada lagi pun dia tak cakap dengan kita, agak-agak waktu mati nanti tuan-tuan, dia akan yang nak angkat tangan, ya Allah ampunlah dosa ayahku, ya Allah, ya Allah, menangis tiap-tiap malam ingat kita. Tak ada. Kita yang bagi kat dia. Tak usah duduk salah dengan dia. Dia tengok handphone pasal tak mau semayang. Kita yang bagi kat dia. Kita waktu kita dulu umur 12, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dan 14, 15, 16 ni tahun kritikal. Kita pun sama. Semua orang 13, 14, 15, 16. Sorry, 14, 15, 16. 3 tahun ni. Waktu ni lah tuan-tuan sekalian duk explore seks tu apa. Waktu ni lah duk explore macam mana ni, macam mana tu, macam tu, yang tu, yang ni nak tengok. Kita pernah hidup zaman tu, kita tahu lah macam mana keadaan dia. Lah ni anak kita, kita bagi kat dia. Tak sudah salah kat dia kalau dia buat benda yang tak elok. Kita bagi kat dia. Kita bayar bil dia. Kita beli handphone mahal kat dia. Dia nak explore apa, dia nak tengok. Tak tengok lah, pasal apa? Pasal ayah tak bagi. Ada ke lagu tu? Tak ada lah tuan-tuan. Dia buat. Nampak macam mana? Itu zaman dia. Kita tak boleh nak buat apa. Buat macam mana? Fitnah. Tu baru-baru ni tuan-tuan sekalian, umur 14 tahun bersalin. Beranak. Umur apa 14 tahun? La haula wala quwwata illa billah la rasul. Salih Muhammad. Lagi apa tuan-tuan sekalian? Salih Muhammad bahaya. Bahaya. Kita ni updated semua. Pi mana buat apa? Orang boleh trace, orang boleh tengok. Dan buat account kita, scam kita, macam-macam. Hidup kita ni tuan-tuan, recorded. Hidup kita ni direcord. Perjalanan kita semua orang tahu. Bukan orang tahu, perjalanan kita sebenarnya sedang direkodkan. Kalau Dajjal muncul satu hari ni, dia tahu kita duduk mana, kita buat apa, kita suka apa, semua dia tahu. Lepas tu tuan-tuan, Salih Al-Sayyid Muhammad, Allahumma Salih Al-Sayyid Muhammad, kalau tuan-tuan teringin satu benda, saya tu naik kereta, angin bunyi kuat kat, dekat tingkap ni. Saya kereta dekat kawan saya, kita singgah kedai apa ni, aksesori, beli ku ada getah pelekat kat dinding tu, kat apa, kat tingkap tu bagi angin tak masuk. Kami sembang dua orang, buka-buka Facebook, scroll dia keluar apa kan, keluar getah tu. Keluar iklan getah tu, kata lah macam mana dia buat. Mari isteri kita pun pandai tuan-tuan, dia nak beli gelang mah, dia pergi kat handphone kita off tu, gelang mah. Kita buka-buka Facebook, pasal apa tiba-tiba dia keluar iklan. Dan tahu tak tuan-tuan, beli kat Shopee, Muslimat kerja ni, beli kat Shopee. Tuan-tuan beli kat Shopee tuan-tuan, dia rekodkan semua transaksi kita tu dan dia kenai kita ni suka apa. Kita ni pandai masak ke? Kita ni suka kereta ke? Kita suka main apa ke? Kalau tuan-tuan suka kereta, kereta jenis apa?
Tuan-tuan suka apa, warna apa, dia detailkan tuan-tuan sekalian, dan dia akan feed, dia rekodkan maklumat kita tu, dan dia akan bagi kat kita sesuai dengan apa dia panggil algoritma. Waktu hidup kita ni tuan-tuan sebenarnya tak selamat pun. Hidup kita ni tuan-tuan tak ada rahsia pun, semua orang tahu tentang kita ni sebenarnya. Baik. Yang paling penting tuan-tuan ialah macam mana kita ni terpadam segala pahala-pahala kita disebabkan oleh media sosial. Yang ni lah, yang ni yang paling kritikal sebenarnya. Macam saya sebut awal tadi, kita ni tuan-tuan setiap hari maklumat sampai kat kita macam-macam. Maklumat sampai kat kita macam-macam. Macam mana kita nak buat supaya maklumat itu Allahumma salli Muhammad boleh jadi pahala kat kita dan bukan dosa. Berapa ramai di kalangan kita ni yang duduk depan saya yang ramai malam ni yang timbang dan fikir dulu, kalau aku share ni jadi pahala ke jadi dosa? Ataupun kita hanya akan share benda yang kita rasa macam seronok ni kalau nak share ni, walaupun kita tak tahu pun jadi dosa ke jadi pahala. Baru ni saya nak bagi contoh. Baru ni ada seorang influencer tu lah, suami isteri. Saya pun tak kenal dia pun, kenal legutu-legutu je lah. Pernahlah program sekali apa semua sebagainya. Suami dia kahwin lain. Kecoh lah satu, macam nak kiamat lah Malaysia ni waktu tu. Orang tu lah masalah lah kau ni macam-macam. Saya buat satu video. Saya kata depa suami dia nak kahwin, itu hai rumah tangga dia lah. Suami dia, itu hai rumah tangga dia lah. Kita ni bukan duduk pula rumah tangga dia. Dan kita tak ada hak pun nak respon siapa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Sebab kita bukan tahu pun sebenarnya siapa betul, siapa salah, apa tindakan dia buat, dia beritahu ke dia tak beritahu ke. Simple macam tu aja. Dan kita bercakap seolah macam kita duduk dalam rumah dia waktu tu. Geng-geng ni apa semua, yang apalah ni, baguilah, seri dah lagu macam-macam tu. Ada pula ni yang geng backup lelaki, dah backup bini, macam-macam lah tuan-tuan. Kita tak sedar, kita sedang bercakap tentang hal rumah tangga orang yang dia tak kenal pun kita. Dia kan kenal pun kita. Saya tanya balik, agak-agak kalau rumah tangga kita, kita suka ada orang cakap pasal rumah tangga kita. Anak kita, suami isteri, anak kita berkelahi, bercerai, katalah. Kita suka ada orang pergi tulis kat dalam Facebook, duk apa cerita dalam internet pasal apa yang berlaku dekat anak kita. Kalau boleh kita nak tutup, tutup siang panjangan cerita kat orang, aku malu. Betul tak ni? Habis dia tu bila kita duk cakap apa-apa tu, dia tak malu. Mak dia tak malu, ayah dia tak malu. Malu macam mana kita malu kalau benda tu jadi dalam keluarga kita? Dan semua orang buat salah. Semua orang buat tindakan yang bukan semua orang setuju. Habis tu kita share. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, cukuplah seorang itu digelar pendusta, pembohong, bila dia menyampaikan sesuatu yang dia dengar ya. Dia tak tahu betul salah, dia dengar, dia terus share kat orang. Pi depan Allah nanti, Allah kata apa? Kamu ni kadzabta, pembohong. Jadi, ya Allah, saya ni tak bohong. Kamu bohong. Bohong macam mana? Pernah tak itu kamu dapat satu berita, kemudian kamu pergi cerita kat orang? Pernah, ya Allah. Tapi bukan saya cari berita tu, saya pun dapat pada orang, saya pun share. Check dah dulu betul ataupun salah. Tak, pendusta, pembohong. Tuan-tuan, jangan main-main benda-benda yang macam ni. Jadi semua Allah, saya semua Ahmad, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat ialah, paling tidak pengajaran kita boleh dapat daripada malam ni tuan-tuan, maklumat yang kita dapat tu tuan-tuan, tolong reserve dulu. Reserve dulu. Dan saya rasa benda yang tak terkait dengan kita, tak usah duk share lah. Bukan dah rugi apa pun. Banyak buat benda yang lain yang boleh jadi manfaat. Ni dengar kuliah malam ni, apa cerita point sikit, pi share, buat video ke, buat apa ke. Ada orang dapat, oh, bayang sunat 2 rakaat dapat pahala ni, hantar kat orang, suruh orang buat. Ha, baca Quran ni dapat pahala 10 pahala, ha, buat, hantar tu. Ha, duha ni jangan lupa bayang duha, hantar pi. Malam-malam hantar post ni, buat video sikit, buat apa mah. Jangan lupa malam nak tidur baca surah Al-Mulk lah. Hantar gitu, 1000 orang tengok, kalau dapat 10%, 100 orang buat amal pun kita tumpang pahala dia dah. Ha, buat benda tu jadi manfaat. Orang tu nak bergaduh, orang ni nak berkeli, orang ni nak apa, orang tu nak kena ni apa mah. Asal ada nama orang je, tak yalah, reserve dulu lah. Kok-kok lagi, kalau betul dia tak suka, mengumpat. Kalau tak betul pula, jadi fitnah. Baik diam sudahlah. Boleh tak kalau buat itu?
Tapi tak best lah ustaz, tak syok. Pasal yang syok je lah cerita pasal orang. Tu yang paling best. Ini, kalau boleh nak jadi orang pertama sekali yang cerita. Allah maksud saya macam mana. Begitu kami duduk relax-relax, dia masuk mesej. Hantar mesej main kat dalam grup. Samsul the bike accident meninggal. Orang kabut kita meninggal. InsyaAllah ni mana ni mana? Telepon tak angkat, telepon tak angkat. Call kawan-kawan, telepon dia tak angkat. Tak dapat. Oh, sudahlah ni. Betul-betul kami. Telepon isteri dia pun kata apa? Dia balik umrah ni, kami pun duk kontak dia tak dapat gini. Telepon PA dia, aku tak dapat. Oh, dah ni sahih dah ni. Kelang kabut dah ni. Dah sibuk dah buka hantar api. Duk tak berapa lama masuk mesej apa? Duk tidur dah kat rumah tu. Sampai dah siapa lah kata. Nak cerita orang ni, dia dapat satu benda, dia excited tu, dia nak share ni, dia rasa akulah jadi orang pertama sekali yang akan hantar. Saya nak pesan kat tuan-tuan. Kalau mai satu berita kat kita yang ada nama orang kat atas tu, siapa-siapalah, kisah apalah, apa saja ada nama orang kat atas tu, tuan-tuan tolong timbang dulu sebelum hantar. Pasal apa? Pasal kalau dia fitnah, kalau benda tu dia tak buat jadi fitnah, kalau benda tu dia buat tapi dia tak suka kita bercakap bab tu jadi mengumpat, dan dua-dua pun buruk kat kita. Habis kalau tuan-tuan nak hantar satu benda, tuan-tuan ingat nombor satu, kita ni pun ada aib. Kalau kita buka aib orang, Allah buka aib kita. Buruk kita ni macam-macam tuan-tuan. Tu yang ni main duduk bersila kat masjid ni, ni pukul 9 dah tak berhenti lagi duduk menyakak nampak eh. Alhamdulillah subhanallah. Tapi kita punya lepas ni macam-macam yang kita buat yang siapa pun tak tahu. Orang tengok kita ni, oh baiknya, solehnya, ni ahli syurga ni. Tapi tuan-tuan, di baliknya kita seorang aja yang tahu. Tahu dah Allah tutup aib kita sampai bila? Sampai yang pertama kita sendiri cerita aib kita. Yang kedua, bila kita start buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Kata Nabi SAW, sehinggakan apa yang dia buat di rumah, dia pun Allah akan cerita ke orang. Ingat yang tu, nombor satu. Nombor dua, bila kita nak cerita tentang orang, nak share tentang orang dekat dalam Facebook, dekat dalam internet, dekat dalam apa, Salih Alayhi Muhammad, ingat, kita punya pahala bukan banyak mana pun nak bagi ke orang. Ha? Ni, geng-geng masjid juga lah. Baru ni ada satu grup WhatsApp, saya pun dah kat dalam tu. Bukan baru ni lah, berapa lama dulu zaman tak boleh, WhatsApp tak boleh delete. Ada seorang, dia post kat dalam tu. Ni, dia suruh post gambar budak perempuan seorang duduk macam ni, tengah duduk makan. Duduk tongkat dagu tu, tengah duduk makan. Dekat restoran. Sedang mencari calon suami, siapa-siapa ni, geng-geng. Ni geng-geng baik ni, yang grup ni, ni. Grand Masya Allah ni. Grup WhatsApp Masya Allah, Insya Allah. Hantar grup dekat dalam tu. Ni sedang mencari salon suami. Budak baik lah apa. Duduk saat ada seorang komen kata, hang kalau boleh nak hantar tu, tolong check dulu lah. Ni pak mentua dia ada kat dalam grup ni. Alamak, sorry ya. Aku tak perasan lah. Aku salah bilik lah. Awak bilik lain tu boleh kah? Bilik lain pun sama lah, benda tak boleh. Budak tu bukan nak cari calon suami pun, saja sebab comel buat cerita. Fitnah kan? Fitnah. Malu pak mentua dia tuan-tuan kat dalam tu. Kita tuan-tuan, ni nanti kat akhirat main seorang budak perempuan, 3-4-5 orang budak perempuan. Ya Allah, tunaikan hak saya pada dia, ya Allah. Ingin masjid ni. Ejikan masjid. Ni siapa pula ni, saya tak kenal pun. Pakcik tak kenal saya. Tak kenal pun. Sayalah tiap-tiap malam Jumaat, pakcik duk hantar stiker tu, balik cepat ha? Malam ni malam Jumaat. Sayalah. Ni. Saya suka lelaki berjanggut lah apa semua. Sayalah, saya tak kata pun tu, pakcik fitnah saya. Pakcik, ya Allah bagi pahala saya kat dia. Tak pasal-pasal. Gambar tu ada orang tuan-tuan, gambar tu tu ada, itu orang dia. Kalau dia tak cakap tuan-tuan, fitnah dia. Tuan-tuan duk asyak hantar stiker-stiker WhatsApp ke bukan macam-macam. Kalau dia tak kata tu tak pasal-pasal tuan-tuan kat akhirat nanti. Macam duk buat yang muka tu. Rasa kalau orang mengaji tak payah buat lah tuan-tuan. Benda yang kita rasa macam Allah yang tu pun kira kot. Kira apa dia ada maruah dia.
Cuma roh dia. Akhirnya pahala kita bagi kat dia. Habis pahala. Habis tuan-tuan. Habis kena pahala. Seorang tu pergi jumpa. 5 minit kena. Telajak sikit insyaAllah. Seorang tu pergi jumpa guru dia. Dia kata, wahai Syekh, saya minta maaf Syekh. Saya ada buat salah hari tu. Saya dah sebarkan satu benda tentang Syekh. Yang saya tak tahu kata benda tu salah. Ni baru saya tahu. Saya minta maaf sungguh-sungguh Syekh. Syekh kata apa? Boleh aku maafkan kamu tapi satu syarat. Apa dia? Kamu balik ke rumah kamu. Pergi ambil tu feather duster tu. Bulu ayam tu. Rotan tu. Mai balik ke sini. Jalan balik ke madrasah saya. Dan cabut. Setiap jalan tu cabut satu. Baik Syekh, dia pun balik rumah dah, cari feather tu, patah balik jalan, cabut satu tu. 5 kilometer daripada rumah dia sampai ke rumah Syekh. Sampai rumah Syekh tu dah tinggal batang tu je, rotan tu je. Kita Syekh, ni rotan dia. Mana bulu dia? Bulu tadi, macam mana saya suruh, Syekh suruh tadi, cabut, saya cabut semualah. Sekarang ni, kamu patah balik ke rumah kamu, kamu pergi cari balik bulu ayam yang kamu cabut tadi ni. Nangis dia kata macam nak cari Syekh, tak apalah kamu carilah. Dia pun pergi patah balik sepanjang 5 kilometer berjalan tu, dia hanya dapat 5 lai je. Yang lain semua sudah ditiup angin. Dia bawa balik kat Syekh, ni 5 lai yang saya dah dapat. Syekh kata apa? Saya boleh maafkan kamu. Kamu cerita tentang saya, kamu share pada semua orang, saya boleh maafkan kamu, saya tak ada masalah. Tapi macam mana dengan fitnah-fitnah yang dah sampai kat orang? Kamu nak kutip balik macam mana? Betul itulah yang berlaku kat kita tuan-tuan. Kita duk hantar kat orang macam mana? Kalau benda tu salah macam mana kita nak tuai balik ni? Macam mana nak collect balik ni? Tak tahu. Sebab tu kalau nak buat apa-apa, timbang dulu. Takut sekali benda tu salah, akhirnya kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu ulama sebut, tidak menyampaikan sesuatu yang benar. Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang benar, itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Ulang balik. Tersalah tidak menyampaikan satu yang benar, itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan satu yang tidak benar. Faham tak? Faham tak? Yang share tak semalam tu? Yang mana? Semalam yang aku hantar tu. Allah, terlupalah nak share. Allah, rugi ha. Ada orang dapat kereta, dapat motor, dah apa semua. Allah, ruginya. Itu lebih baik lagi. Daripada apa? Yang share tak yang aku hantar semalam? Oh, share. Allah, mak salah lah. Macam mana nak patah balik, nak tarik balik? Ah, tak boleh. Faham tak? Ingat. Banyak dosa, pahala kita bukan banyak mana pun nak kongsi dengan orang. Nombor 3, bila kita nak share satu benda pada orang tuan-tuan, ingat dosa kita ni pun banyak nak tanggung dosa orang lagi. Dosa kita pun berlambak. Sekali tak pasal-pasal tuan-tuan duk bercakap tentang orang, akhirnya apa? Akhirnya habis pahala kita bagi ke orang, dosa orang pula kita nak tanggung. Tak payahlah. So setiap kali tuan-tuan nak hantar apa, nak share apa, nak tulis apa, tuan-tuan ingat 2 benda aja. Nombor 1, kalau dia baik tuan-tuan buat. Nombor 2, kalau dia buruk tuan-tuan tak payah buatlah. Mudah-mudahan kita terselamat. InsyaAllah tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. Banyak lagi lah nak cerita. Pergi keliling tuan depan pula lah. Kan? Sebab ni memang ujian besar kat kita sebenarnya. Kita kena banyak, kita kena jaga sungguh. Berapa ramai orang yang bercerai, suami isteri disebabkan oleh media sosial. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang bercerai dia selepas anak dia dah universiti, dah besar, dah kahwin, dah lebih 20 tahun. Tapi disebabkan ada grup WhatsApp jumpa reunion balik dengan geng sekolah, bukan menengah dulu, jumpa balik crush lama dia akhirnya bersembang bercerai lagi bini sampai lah ni. Nah tu tak kisah lagi macam-macam lagi kisah-kisah yang terkait dengan media sosial ni. Hati-hatilah tuan-tuan, dia merupakan fitnah yang sangat besar. Sebab tu tolong jangan tinggal doa, Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqnash tinabah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan yang baik itu baik untuk kita ikut, dan Allah kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita ikut, dan Allah tunjukkan yang batil itu batil, yang jahat itu maksiat, itu maksiat, supaya dia minta doa supaya Allah jauhkan kita daripada maksiat-maksiat tersebut insyaAllah. Terima kasih pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya. Terima kasih juga kepada tuan-tuan yang memberikan perhatian sampai ke habis ni. Tak ada yang lena saya tengok. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa batila batilan warzuqna ijtinabah.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.